Sabar ya. Terima kasih Bapak Gubernur telah mensukuan Sirip Pinang dan Poli Sepang. Mari kita berikan aplaus dengan Maria. Terima kasih. Dilaksanakan sejak tahun 2022. Waktu itu kami tanam di aset atau istilah di pertanian bahwa April September musim tanam kedua itu kami masih belajar coba-coba. Waktu itu dengan 12,5 hektar. Waktu itu ya, dan hasilnya sangat sedikit Pak Gubernur. Uang yang dikasih ke masyarakat untuk kredit waktu itu sekitar 171 juta. Dan sampai dengan saat ini kita sudah kembalikan. Dan untuk Pokmahal 2022 ke 2023, kita di Lembata ada 230 hektar. Dan uang yang beredar ada 2,3 miliar. Ya, menurut catatan dari provinsi bahwa kita di Lembata untuk kredit mereka ada nilai lebih tinggi dari kabupaten yang lain. Kemudian saat kegiatan pertama kita lakukan sosialisasi. Memang petani kita ini masih ragu-ragu Pak Bu. Karena ini program baru ya. Kita turun sosialisasikan mulai dari kabupaten, kita hadirkan para camat juga hadir, lalu di tingkat kecamatan para kepala desa dan di desa PPN sendiri yang menjelaskan ya. Sampai dengan saat ini, hari ini kita panen, produktivitas atau hasil dalam 1 hektar ini pipilan kering 6,7 ton. 7,2 ya. Kalau ontong masanya ada 14 ton, kita konversikan ke pipilan kering 7,2 ton. Pak Penjabat ya, ini sudah sesuai dengan target kita ya. Kita kembali kemana-mana ada 7 ton per hektar. Hari ini di desa sini atas nama Pak Yohanes. Mana Yohanes? 2 ton. Saya. Ya. Ya.
Lalu pembelian ternak di Aceh kemarin, Pak Gubernur, kita punya sapi 3 ekor, babi 36 ekor, kambing 6 ekor, dengan ayam 136 ekor. Karena TJPS tanam jagung panen sapi kami di Lembata ini ada macam-macam ternak sesuai dengan Biman punya mau, jadi kita ada beli kambing juga, ayam juga, dan lain-lain. Ya. Dan Pak Gubernur, ini kalau menarik, kalau pada saat ternak-ternak ini kita harus punya optiker lagi untuk membeli ternak, memasarkan ternak. Jadi setelah petani jual jagungnya, beli ternak, lalu ada orang yang urus jual lagi. Seperti itu. Ini konsep seperti kedepannya kami rencanakan. Lalu yang berikut, Pak Penjabat dan Pak Gubernur, untuk harga jagung saat ini optiker beli dengan 4.500. Dari PKS kita 3.500, lalu saya kontak ke Pak Hendik selaku optiker, sebagai beli, saya bilang di Surabaya itu sudah harga 5.400, jadi kalau bisa naikkan harga supaya masyarakat bisa menikmati pendapatan ini. Jadi 4.500 untuk saat ini optiker membelinya. Dengan kadar air 14% sampai 15%. Untuk seluruh Lembata ini, Pak Gubernur, kita punya luas tanamnya ada 9.000 lebih hektar. 9.000 lebih hektar, 9.307 hektar. Produksi diestimasi sekitar 20.230 ton atau 20.230 kilo. Nah, ini untuk kebutuhan konsumsi dalam daerah ini sekitar 5 jutaan kilo. Untuk ternak, ya kita kalikan dengan 2, sekitar 10 juta. Sisanya itu untuk cadangan masyarakat dan juga untuk dipasarkan keluar. 20 juta kilo? Ya, sekitar itu. Kali 4.000 berapa? 80-an miliar lebih ya? Buat tanam kali ini. Ya. Terus yang berikut, Pak Pagub, ini posisi seperti ini, lahan kita masih kosong. Kemarin curah hujannya masih ada. Sehingga kita konsep ke depan, setelah jagung 90 hari kita mau bermain dengan kacang hijau. Supaya apa, Pak Gubernur? Supaya setelah panen jagung, masyarakat bisa panen kacang hijau. Lalu yang kedua, masalah di lapangan bahwa kadang-kadang petani mengalami kerugian akibat curah hujan, sehingga kacang hijau menjadi penyelamat kredit kur di bank, begitu kira-kira. Ya, jadi mungkin Okmar 2023 ke 2024 itu kami rencanakan semua Biman yang ikut TJPS wajib tanam kacang-kacangan, kacang hijau atau kacang kedelai. Seperti itu, Pak Agub. Lalu hari ini Pak Yohanes punya uang sekitar 22 jutaan kalau dikurang dengan uang di bank, 10 juta. Jadi 30 jutaan dikurang 10 juta, kemarin plafonnya maka sekitar 22 jutaan. Tapi belum panen, Pak, ini masih estimasi. Ya. Gitu. Barangkali hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini kamu langsung memang dengan apa namanya tabungannya. Ya, buku tabungannya kamu siapkan. Jadi begitu masuk di situ ditabung di sana. Jadi mereka itu ini sekalian juga melatih orang di desa, petani itu untuk punya hubungan dengan perbankan. Di kemudian hari mereka tidak perlu lagi dimediasi oleh pemerintah. Mereka bisa langsung sama kamu jadi satu. Tidak perlu lagi dimediasi oleh pemerintah. Mereka bisa mandiri. Ya. Baik, Pak Pegub. Jadi ini sekarang ini kita mau serahkan hasil pembelian jagung ini. Sebenarnya ini non tunai. Hanya karena kita mau memperlihatkan para petani bahwa optiker beli uang di tangan ini langsung dilihat. Nah, jadi ini hari kita musyarakat pembelian jagung hari ini, yang akan nonton lebih itu, kita diwakilkan oleh dua Biman. Saya persilakan untuk Biman yang tadi di... Bagus ini, kalau kerja perempuan pasti jadi. Jadi ibu-ibu ciri lakinya pemalas semua ya. Bisa kembali ke tempat.
Drone Lapiani dan Sukura Gula. Ya, tadi buka itu uangnya supaya masyarakat buka, lihat buka, ini. Buka dulu. Selamat. Jangan kawin lagi ya. Sama Yasita Rinda dengan Los Lansap Putar menghasilkan produksi 5 ton. Dari penghasilan yang dicapai hari ini 22.500.000 dikurangi dengan kredit mikro 10 juta, maka pendapatan Mama Yasita Rinda menghasilkan 12.500.000. Satu hari ya dapat 12 juta ya. Luar biasa. Lalu Iman atas nama Ibu Monica Ketange, luas lahannya setengah hektar dengan produksi 1.900 ton. Seribu kilogram. Kita menghasilkan 8.550.000 dikurangi dengan kredit mikro Merdeka 5 juta dan menghasilkan pendapat untuk Ibu Monica Ketange 3.550.000. Baik. Sayur-sayuran ya. Cabe dan tomat. Yes. Lucia Leto, nama yang dipanggil tadi, Don Yudakewa, Agnes Geran. Bagus ini, kalau kerja perempuan pasti jadi. Jadi ibu-ibu pilih lakinya pemalas semua ya. Ini bisa kembali ke kita. Pendidik Pak Gub.